Assalamualaikum. Hari ini Kak Nora nak share dengan anda semua. Kami ni baru lepas habis kuarantin ya, kena COVID satu keluarga. Jadi ni nak keluar, barulah nak keluar hari raya, nak cari makanan selama lebih kurang dekat 2 minggu ya. Dalam rumah tak keluar. So nak interview husband Kak Nora. So macam mana papa? Experience papa kena COVID. Pengalaman tu sungguh pahit. Barulah tahu kenapa orang rakyat Malaysia kena COVID. Ada yang merana, ada yang fras, ada yang sampai nak bunuh diri ya. Sebenarnya ini bergantung kepada diri kita sendiri, muasabah kita diri sendiri. Itulah banyaklah berzikir. Betul. Dan bersolat juga. Ia tergantung kepada pesakit tu sendiri, macam mana simptom yang kita bawa COVID tu. Ada yang sekejap 7 hari dia dah okey, ada yang sampai 2 minggu baru dia rasa okey. Tapi benda-benda ni semua kena banyak bersabar, kita kena banyak berzikir ya, Pak. Kena banyak berserah kepada Allah. Ini semua adalah dugaan dari Allah. Apa-apa pun kita kena banyak bersabar, bersyukur. Walaupun dugaan ini Allah beri, tapi kita masih lagi boleh hidup, masih lagi bernafas. Pada kawan-kawan semua yang belum kena COVID, jauhilah COVID. Jauhilah daripada segala-gala malapetaka. Kerana penyakit COVID ini bukan main-main. Kerana dia betul. Kadang-kadang ada yang tidak boleh bernafas pada tengah malam. Kalau boleh elakkan. Pada musim hujan, elok duduk di rumah. Itu saja nasihat saya. Dan makanlah ubat atau kalau vitamin, demam atau vitamin sebagai untuk suplemen. Pada orang-orang yang berumur macam kita ni, elok duduk di rumah dan berzikir dan solat. Dan juga makanlah vitamin untuk mengekalkan kesihatan. Itu saja nasihat saya. Pengalaman Kak Nora sekeluarga pula dalam COVID, kita orang semua kuat makan. Ya, makan tu selera saja. Ada setengah orang dia tak ada diria rasa, diria bau ya. Tapi alhamdulillah kami anak-anak ada selera makan. Alhamdulillah. Jadi kita kuarantin kat rumah, kita makan je kerja. Jadi kat rumah masak berbagai-bagai resipi sebab nak makan. Sebab kat luar tak boleh nak keluar makan. Jadi kita masak di rumah. Tapi alhamdulillah di sini di Australia, bila kita dah report dalam health department, mereka akan hubungi kita sama ada dia tanya kita perlukan tak bantuan daripada pihak diorang, pihak kesihatan. Bantuannya seperti ubat-ubat, vitamin dan juga makanan. Maknanya groceries, bahan-bahan makanan. Macam roti ke apa yang kita perlukan untuk kita nak masak hari-hari. Jadi diorang akan hubungi kita dan diorang akan hantar makanan tu kepada kita. Pada waktu yang sama juga, kesihatan WA kesihatan juga menghantar rapid test. Ya betul, rapid test tu secara percuma dihantar kepada semua orang yang mendaftar. Dia ada daftar lain dia lah. Jadi kita dapat rapid test tu, red test tu dengan secara percuma. Dia bagi banyak juga, lebih kurang dalam 50 paket macam tu. Jadi kita boleh check setiap 2-3 hari, kita check sama ada kita masih ada lagi positif COVID atau tidak. Dan juga kita kena buat swab test. Maknanya kita kena pergi drive through ke tempat yang untuk swab test tu untuk check kita punya sama ada kita masih lagi positif. Inilah tempatnya yang kita kena buat swab test, iaitu PCR test . Ini adalah drive through. Jadi kita boleh masuk ke tempat ni. Inilah dia tempat dia. Ini Kak Nora share dengan anda di luar sana view ya. Kita nak keluar, nak pergi ke city, nak beli chicken. Ayam Kentucky halal. Ayam Kentucky halal. Jadi itulah, dah lama tak makan apa ni, ayam lah, macam-macam lah. Jadi dengan selera makan pun tak berapa nak ada. Jadi inilah baru ada selera makan. Jadi itulah Kak Nora dengan suami
nak keluar, nak pergi cari ayam goreng, nak cari kopi panas ke, sebab kat sini dah musim sejuk, dah musim winter. Jadi dah mula sejuk, kita kena cari air yang panas-panas, ya, Pak? Betul. Kopi ke, teh ke. Ini dia kedai chicken, chicken yang kita masuk, eh. Ini dia chickennya kami makan dalam kereta. Kotak. Itu dia. Sedap lah juga, tapi tak sehebat Kentucky Fried Chicken lah, eh. Tapi boleh lah juga, sedap juga. Buat makan, eh. Kak Nora dan suami nak ambil kesempatan untuk menasihatkan anda yang di luar sana, jaga diri, jaga kesihatan, dan juga kalau perlu makanlah vitamin suplemen, ya. Kalau nak mengelakkan daripada COVID ni, jagalah diri, jaga kebersihan tu yang pentingnya. Apa lagi nak tambah, bang? Kebersihan, kesihatan, selalu cuci tangan, mandi, kalau boleh mandi tu kena mandi 2 atau 3 kali sehari. Pakaian pun kena tukar selalu, tak boleh pakai pakaian yang sama sampai seminggu, ya. Nanti kuman COVID tu masih ada dalam badan kita tu. Jadi pakaian harus dicuci kalau boleh setiap hari. Kebersihan tu lah nak dijaga. Jadi nasihat kami suami isteri kepada anda di luar sana, jagalah diri, jaga kesihatan, jaga kebersihan, dan ikutlah peraturan-peraturan yang kerajaan telah tetapkan.